Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Beautiful Flowers and Nature dengan logo barunya BFNN. Hari ini kami akan membawa teman-teman kembali ke salah satu tempat yang paling indah di Singapura, yang merupakan surga bagi pencinta alam dan bunga. Jika kalian mencari keindahan alam yang memukau, maka kalian berada di tempat yang tepat. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komentar agar tidak ketinggalan petualangan kami ke tempat-tempat indah seperti ini. Selamat datang di dunia keajaiban bunga dan keindahan alam, di mana karya-karya terindah alam menjadi hidup. Hari ini kami akan membawa teman-teman semua dalam perjalanan melalui Flower Dome yang memukau di Garden by the Bay, Singapura. Teman-teman, ketika kalian memasuki kubah kaca yang mempesona ini, kalian akan disambut oleh ledakan warna dan aroma yang akan memukau kalian. Cahaya alami yang masuk melalui kubah kaca yang besar menyoroti keindahan warna-warni bunga, menciptakan suasana yang tenang dan memukau. Kubah kaca ini memang menjadi rumah bagi berbagai bunga eksotis dari berbagai belahan dunia dan dirancang untuk menciptakan iklim Mediterania dan lingkungan ideal bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Flower Dome adalah surga botani yang memuat koleksi bunga dan tanaman yang luar biasa dari seluruh dunia. Ini adalah tempat yang sempurna bagi para pencinta alam dan keindahan visual bagi para setiap pengunjung. Selain keindahan bunga yang memukau, Flower Dome menawarkan berbagai pengalaman yang beragam. Salah satu fiturnya yang paling menakjubkan dari Flower Dome adalah landscape-nya yang selalu berubah-ubah, yang disesuaikan dengan keadaan musim saat itu, dan juga adanya pameran yang bertema khusus. Jadi, selalu ada sesuatu yang baru dan menarik yang bisa ditemukan di sini.
keindahan bunga yang warna-warni menciptakan pengalaman visual yang memukau dan sangat memikat mata. Tak hanya itu, teman-teman juga dapat menikmati aroma harum dan udara segar yang mengelilingi area tersebut. Kalian akan menemukan berbagai macam bunga langka dan eksotis, masing-masing dengan daya tariknya yang unik. Mulai dari bentuknya yang rumit pada bunga anggrek, hingga keindahan yang lembut dari tanaman sukulen, dan beragam bentuk lainnya ada di dalam kubah bunga-bungaan ini. Teman-teman juga dapat menikmati suasana yang tenang sambil menjelajah berbagai jalur setapak yang dirancang dengan sangat indahnya. Selain itu, berbagai acara khusus dan workshop seringkali diadakan di sana, menambahkan dimensi interaktif pada kunjungan ke Flower Dome. Flower Dome bukan hanya indah dipandang mata, tetapi juga sebagai tempat belajar dan inspirasi. Selain itu, tempat ini adalah tempat yang sempurna untuk keluarga dan rombongan sekolah yang ingin belajar sambil menikmati keindahan alam. Desainnya menciptakan suasana alam yang menakjubkan dengan replika landscape alam yang sangat indah. Flower Dome menjadi salah satu daya tarik utama di Garden by the Bay. Tempat ini menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan arsitektur yang menakjubkan.
kalian akan menemukan berbagai macam bunga langka dan eksotis, masing-masing dengan daya tariknya yang unik. Mulai dari bentuknya yang rumit pada bunga anggrek hingga keindahan dan kelembutan sukulen dan berbagai bentuk ada di dalam kubah ini. Di dalamnya terdapat berbagai instalasi taman bertema dan pameran bunga musiman serta pertunjukan yang menghadirkan unsur-unsur seni dan edukasi. Suasananya seperti berada di taman terbuka yang sangat luas. Dan kita berada di tengah-tengah lautan bunga yang teramat indah. Teman-teman, tidak masalah apakah kalian seorang penggemar fotografi atau hanya ingin terhindar dari keramaian kota. Flower Dome menawarkan berbagai peluang untuk berfoto dan menyediakan momen-momen yang menarik. Di Flower Dome, teman-teman dapat menemukan berbagai jenis bunga dari seluruh dunia. Berbagai jenis bunga berwarna-warni serta berbagai jenis tanaman hias tropis dan juga subtropis ada di sana. Keindahan bunga dapat ditemukan dalam detail-detail halus dari kelopaknya. Warnanya yang mencolok dan aroma yang memikat. Koleksi bunganya acap kali diperbaharui. Dan perubahan ini disesuaikan dengan musimnya. Hal ini memberikan pengalaman yang pastinya akan sangat memikat teman-teman semua. Teman-teman, Flower Dome memancarkan pesona yang luar biasa dengan bunga yang berwarna-warni serta harum semerbak yang dikeluarkannya, menjadikan suasana yang tenang dan nyaman. Suasana ini menjadikan Flower Dome sebagai destinasi romantis bagi para pasangan yang berkunjung ke sana. Teman-teman dapat menjadi saksi bagaimana cantiknya bunga-bunga ini. Warnanya yang menarik dan bau harumnya yang sangat memikat.
membuat banyak orang terpesona. Keindahan bunga-bunga ini tidak dapat diragukan lagi. Warna-warni bunga yang sangat beragam ini menciptakan suasana yang luar biasa. Teman-teman pasti terpikat dengan keindahan bunga-bunga yang unik dan menarik. Bunga-bunga ini hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, warna, dan aroma yang berbeda-beda, menciptakan kombinasi estetika yang luar biasa. Teman-teman juga dapat menikmati keindahan bunga-bunga yang eksotik dan unik dari berbagai negara dalam lingkungan yang indah dan terawat dengan baik. Keindahan bunga dapat ditemukan dalam detil-detil halus seperti pola kelopaknya, warna yang mencolok, dan keharuman yang memikat. Teman-teman, Flower Dome yang ada di Garden by the Bay di Singapura ini adalah sebuah tempat yang memamerkan keindahan beragam jenis bunga dan tanaman hias dari seluruh dunia. Teman-teman, Dome itu sendiri adalah sebuah kubah kaca yang menakjubkan dengan iklim yang terkendali, sehingga berbagai spesies tanaman dapat tumbuh dengan baik di dalamnya. Selain itu, teman-teman, Flower Dome juga sering menjadi tempat untuk pameran bunga dan tanaman. Tentunya sebuah pameran yang sangat mengesankan dan yang selalu menyajikan pengalaman visual yang sangat memukau. Teman-teman, saat kalian berada di Singapura, pastikan untuk mengunjungi Flower Dome di Garden by the Bay. Ini adalah tempat di mana keindahan alam terungkap seutuhnya
dan kalian akan pulang dengan hati yang penuh kekaguman. Dan tentunya, kamera yang penuh dengan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman menikmati keindahan alam dan keanekaragaman bunga-bunga tersebut? Kalau kalian senang dengan perjalanan visual kita hari ini, silakan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Untuk tidak ketinggalan petualangan kami ke tempat-tempat indah seperti ini. Sampai jumpa teman-teman dalam petualangan selanjutnya.